materi dalam keadaan sehat kan. Alright adik-adik, adik-adik berapa happy di kasih yang baik. Apa ya Ida? Ada 1, 2, 3. Kira-kira main apa ini adik-adik ya? Bukan adik-adik terserah. Alright, unbox satu-satu. Ini dia yang pertama. Ini dia adik-adik. Mainan robot Ultraman, action figure Ultraman. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertama itu ada ini tuh, kalau ini Ultraman Old Trinity. Ultraman Old Trinity ada di mana? Kalibur ini tuh senjata yang asli, senjata asli yang dipakai oleh Ultraman.
Jadi senjata ini kepedangan itu futuristis, ini futuristis karena bisa memberi komando atas 4 elemen. Ada elemen air, api, tanah, dan angin. Ini di sini nih, adik-adik. Itu nih. Ada elemen api yang warna merah. Dan api ada tanah, angin, dan api. Elemen. Elemen api, air, tanah, dan angin. Oh, adik-adik. Video yang sebelumnya juga udah panas yang ini ya. Ini beda lagi kalau yang di video yang sebelumnya ini si puter, kali ini enggak ini. Nah, kita cobain deh, kita dulu si puter. Kalau yang ini kita bisa putar, ada kuning tengahnya, ada diputar. Oh, kelihatannya tuh putar. Nah, kalau itu ada gambarnya, itu ada gambarnya. Gambar-gambarnya ya, jadi bisa putar. Ini namanya Obkalibur, pedang mistis. Ini ada Obkalibur. Oke, ini kecilnya. Oke, ini Obkalibur. Ini pakai oleh Amerika Trinity. Ini sih kami berubah pakai di sini. Ketiga ini sama dengan yang tadi, cuma dia bedanya ini tuh sama. Momento Trinity. Ya, ini senjata Slicer. Nah, Slicer ini gede ya, jadi kalau yang tadi kan kecil, ini lebih gede. Nah, ini bisa apa ya, coba ya, jadi di sini ada pengok-pengoknya nih. Oke, ini saya kira tapi nggak punya apa sekali ini, belum bisa apa ini sih. Slicer ini tuh jadi dia memanfaatkan kekuatan Ultraman Ginga, Victory X, dan Ops sendiri. Oke, nih kalau senjata ini sama Ops mungkin tidak digunakan, jadi simpennya sini di bahunya. Saya
terus Victory X. Kita kompis diri main kali ini. Jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.